Coca-Cola Foundation Indonesia, didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation, telah melaksanakan program Perpuseru sejak November 2011 hingga saat ini sebagai suatu program pengembangan perpustakaan menjadi pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi. Pada fase pertama, program dilakukan di 34 perpustakaan di 12 provinsi. Dan pada fase kedua, di tahun 2014, program Perpuseru memperluas cakupan ke 84 perpustakaan desa atau kelurahan. Program Perpuseru telah berhasil mentransformasi perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa perpustakaan mempunyai peran strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Banyak keberhasilan yang telah dicapai perpustakaan melalui program Perpuseru, yang terindikasi dari meningkatnya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatan layanan itu sendiri oleh masyarakat. Namun, tentunya ada pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan perlu dipikirkan solusinya untuk perbaikan di masa mendatang. Itu semua menjadi pembelajaran yang baik untuk pengembangan program selanjutnya. Untuk itu, CCFI bersama-sama dengan 19 perpustakaan kabupaten atau kota yang menjadi mitra program saat ini, bersama-sama melakukan lokakarya untuk mengevaluasi implementasi strategi atau komponen program guna mengidentifikasi capaian, tantangan, dan learning atau pembelajaran untuk pengembangan strategi program selanjutnya, sekaligus menyusun rencana untuk memperluas cakupan area program ke 149 perpustakaan desa atau kelurahan di 19 kabupaten atau kota mitra Perpuseru saat ini. Lokakarya diawali dengan presentasi capaian program Perpuseru dari setiap perpustakaan kabupaten atau kota. Sangat menarik saat semua perpustakaan menyatakan bahwa program Perpuseru telah berhasil mentransformasi perpustakaan menjadi lebih seru, lebih banyak pengunjungnya, bertambah jumlah komputer dan bandwidth internetnya, banyak kegiatan masyarakat dilakukan di perpustakaan, dan tentunya anggaran dari pemerintah daerah pun meningkat. Ditambah lagi dengan adanya mitra-mitra yang menaruh perhatian dan mendukung kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Banyak capaian dan keberhasilan yang telah didapat dari program ini. Namun, tentunya untuk pengembangan selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi area of improvement atau komponen-komponen yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasilnya. Dengan menggunakan metode focus group discussion atau diskusi kelompok terarah, peserta bersama-sama mengidentifikasi komponen-komponen yang perlu diperbaiki serta feedback atau saran untuk perbaikannya. Secara khusus, diskusi feedback ini difokuskan ke komponen program berikut ini. 1. Terkait kegiatan pelibatan masyarakat. 2. Terkait peningkatan layanan komputer dan internet di perpustakaan. 3. Terkait strategi advokasi dan kemitraan. 4. Kemudian juga terkait strategi pelatihan dan mentoring. 5. Serta tidak ketinggalan mengenai sistem monitoring dan evaluasi program. Contoh nyata masyarakat yang merasakan manfaat dari layanan perpustakaan serta capaian-capaian yang membuat pemanfaatan layanan perpustakaan meningkat juga telah mendorong perpustakaan kabupaten atau kota untuk mereplikasi program Perpuseru di perpustakaan desa atau kelurahan lainnya. Di tahun 2015 dan 2016, ke-19 perpustakaan kabupaten atau kota akan mereplikasikan program Perpuseru di 149 perpustakaan desa atau kelurahan yang sebagian besar pembiayaannya akan menggunakan anggaran pemerintah. CCFI melalui program Perpuseru akan terus melakukan pendampingan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program agar makin banyak masyarakat merasakan manfaat dari layanan perpustakaan. Semangat Perpuseru! Semangat untuk mengembangkan perpustakaan tentunya membutuhkan kreativitas, inovasi, semangat tidak mudah menyerah, kerja keras, dan bergandengan tangan bekerja sama untuk kemajuan perpustakaan. Kami adalah India. Kami adalah India. Menuju Indonesia cerdas. Menuju Indonesia cerdas. Toleran. Toleran. Dan berpola pikir global. Dan berpola pikir global. Kami Perpuseru. Kami Perpuseru.
Perpuseru untuk hidup lebih baik.